Tak baik tau fitnah. Tak semua orang apply kerja pakai degree palsu. Petang ni race eh? Eh Joy, awal balik kerja. Pukul 4. Pak. Kaunter pukul 3 aku tutup dah. Bukan staff government balik pukul 5. Memang pukul 5. Tapi aku suruh kawan aku pasal kau. Jadi kan. Joy, nak tanya ah. Hari tu kau interview kerajaan, senang ke? Senang je weh. Pelik aku. Macam mana kau boleh dapat kerja? Kau pakai degree tipu eh? Tak baik tau fitnah. Tak semua orang apply kerja pakai degree palsu. Ramai kot yang kantor pakai degree tipu. Saya jadi menteri besar gitu. Ish. Mesti diorang semua kena buang ke? Mana ada kena buang? Siap naik pangkat lagi ada lah. Ish, tak guna naik pangkat kat dunia. Kalau kat neraka pun naik pangkat sekali. Baik aku ikut macam kau. Apply kerja pakai SPM je. Biar gaji kecil. Yang penting halal. Eh, tak weh. Aku apply kerja pakai master kot. Bila masa kau belajar you? You mana? University of Bottle Perak. Duit rakyat kot, bukan duit dorang. Eh Joy, busy nampak? Kerja sampai bawa ke lunch. Kau buat apa ni Joy? Ni ha, YB suruh aku set up event untuk dia. Legend weh. Set up event? Kau bukan kerja jaga kaunter? Pak. Apa sebab pula kena set up event ni? Biasalah weh. Staff baru. Memang kena suruh-suruh ha. Ikut sedap tok nenek diorang. Event apa yang kena buat ni? Mesti bantuan banjir, kenalah buat event launching. Friends conference. Biasalah. Nak jual muka YB. Lahanat, rakyat tengah susah. Sempat lagi nak promote muka. Takkan nak tunggu banjir tu, surut baru bantuan sampai. Bang. Government is watching. Yang kau happy sangat ni kenapa? Bukan ke kau banyak kerja ni? Ke event ni urgent ke? Happy lah weh. Bajet turun. Aku sepelek lah RM1.2. Sempat lagi oh buat duit. Habis berapa korang spend untuk event ni? 2 juta bro. 2 juta. Ush, 2 juta. Gila. Tak membazir je. Bazir benda weh. Duit rakyat kot. Bukan duit dorang. Habis berapa bajet turun kat mangsa banjir? RM10,000. Eh, aku sepelek 50. RM9,950.